Bisa diceritain nggak Mbak kronologi kehilangan motor kemarin? Ya kan lagi sore hari itu, jam sekitaran jam 2:30 Mbak Merlis kesini. Kita lagi ada kerjaan, ngecek kuota. Terus kita duduknya di bawah, di tiker soalnya, kita nggak duduk di kursi. Terus orang itu neduh kan, neduh. Di sana pertamanya, tapi dia kalau dilihat dari CCTV, dianya putar balik, dianya di sini sambil lihat-lihat motor itu yang mau dicuri. Berarti emang hujan deras kemarin, Mbak? Hujan deras banget, campur angin juga. Jadi kita duduk di situ pun kita nggak kedengaran apa-apa. Yang berteduh kemarin banyak nggak, Mbak? Ada sekitar 3 orang. 3 orang? Sebelah sana satu, tapi dia di situ dulu. Sebelah sana, lihat soalnya. Dari CCTV berapa orang, Mbak? Apanya? Pencurinya. Pencurinya 2 orang. Dia pakai mantel juga. Gerak-gerik sebelum mencuri, seperti apa pencurinya, Mbak? Kita kurang jelas, soalnya kita nggak tahu orangnya. Kita tahu-tahu juga ada di CCTV gitu. Tapi sebelum hujan deras banget itu ya emang ada 3 orang di sini. Tapi yang satu di sini udah pergi duluan. Baru menyadari hilang setelah... Baru gimana ya? Pas mau pulang. Sekitar berapa jam dari hilangnya motor itu? Pas setengah jam, baru kita nyari.